Oke guys, jadi sekarang ini buat box dari AVP-nya setelah dipiber, dan tadi juga kita udah amplas rata ya. Ini udah sampai halus sekali. Jadi kemarin kita mulai pibernya jam 5 malam. Sampai tadi udah kering. Karena kebetulan cuacanya juga lumayan mendukung ya, panas. Jadi itu membuat kecepatan kering si fibernya. Jadi sekarang langsung mau kita bungkus pakai kulit Canvero ya, yang warna ungu. Di sana kita udah siapkan. Jadi ada perubahan, tadi juga nelpon ownernya katanya mau diganti warnanya pakai ungu. Jadi sebelumnya rencananya pakai kuning. Nah, jadi sekarang jadinya pakai warna ungu. Jadi pada proses pembungkusannya sekarang kita nggak pakai jahitan. Jadi kita pakai kita bungkus biasa pakai lem ya. Oh, kita tunjukin dulu. Oke, ini kaputannya ya. Ini tebal lumayan. Ini merek Carfiero. Yang biasa, jadi ini warnanya. Ini udah lumayan. Nah, jadi warnanya. Oke. Jadi gimanakah proses pembungkusannya yang pakai lem tanpa jahitan? Dari sisi tengah. Dari mananya beli? Dari sisi tengah bawah. Dari sisi tengah bawah. Oke. Jadi di bawah bagian subwoofernya dimulai buat dilem dulu ya. Bagian tengah-tengahnya itu. Oke. Di sana pakai lem apa bang? Buat lem dasar. Raja Wali. Oke, pakai lem Raja Wali guys. Itu lemnya. Disponsori oleh Aqua. Nggak ya, kita pakai motor wadah aja. Oke, jadi setelah kita cuk, kita dioleskan rata. Jadi buat teman-teman jangan lupa subscribe buat channel ini untuk menuju 1000 subscriber pertama kita. Karena nanti buat teman-teman mungkin yang baru bergabung di channel kita, kita spesiali bakalan upload tentang audio mobil. Nah, nanti itu kita ada project, kita akan terus upload videonya. Jadi silakan subscribe channel ini agar nggak ketinggalan video-video kita. Mantap. Oke, jadi udah nampak kelihatan bentuknya. Jadi mungkin teman-teman yang penasaran kenapa nggak dijahit? Gimana? Kenapa nggak dijahit, Bli? Karena kotanya juga simpel, jadi lebih rapi kalau tidak dijahit. Jadi karena kotaknya simpel, tidak dijahit, seperti itu ya bang ya. Itu katanya guys. Lengkung-lengkung fibernya juga tidak terlalu ekstrim. Oke. Jadi masih bisa kita usahakan untuk tidak dijahit. Jadi karena bentuknya masih nggak terlalu ekstrim katanya. Jadi masih gampang buat bungkus pakai lem aja. Seperti itu.
Jadi bebas saja, kalau teman-teman ada budget lebih, teman-teman mau dijahit bisa. Tapi misalnya standar, bisa juga kita bungkus biasa, seperti itu. Jadi proses buat model jahitan itu teman-teman harus nambah biaya ya, karena buat penjahitan itu lumayan lama. Beda ya kita bungkus biasa seperti ini waktunya. Oke, jadi sekarang kita masih proses buat pembungkusan sebelahnya lagi, atau mengelem buat yang sebelah. Yang ini tempat powernya. Jadi nanti bakal kelihatan ya setelah kita potong buat bagian bulat-bulatnya. Baru bisa teman-teman lihat bentuknya. Jadi sekarang belum kepotong. Buat budgetnya nanti kita bahas ya, pas sudah kita pemasangan. Nanti teman-teman kita akan kita kasih tahu buat budget, kita buka-bukaan harga di akhir video pas kita pasang di APP-nya. Ini udah hari kedua ya. Kemarin kita udah pasang buat dari kita kerjakan dari nol buat pembentukan. Nah, sekarang kita hari kedua. Udah selesai buat fiber dan langsung kita bungkus pakai kain yang ini. Cuma 2 hari. Itu kejar tayang ya guys. Jadi kita kena push dari ownernya biar cepat-cepat selesai. Oke, teman-teman, kita pastikan juga buat sudut-sudutnya dikasih lem. Karena biasanya itu ketinggalan ya buat sudut-sudutnya. Buat lupa kita ngasih lem, jadi ketika udah dipasang itu lepas. Ada sambungan di sini. Gimana, Bli? Di sini sedikit ada sambungan. Oh, nanti di sana sambungannya. Oke, jadi tengah-tengah sambungannya nanti. Pertemuan antara pangeran dan sang putri. Pertemuan pangeran dan sang putri katanya guys. Jadi buat sambungannya tengah-tengah ya, bagian sambungan dari bagian kiri sama sambungan dari bagian kanan kita ketemuin di tengah-tengah, itu maksudnya. Oke, kita lihat lagi. Ini kita sambil ngopi santuy ya guys. Santuy.
suasana mendung. Oke, sekarang kita mau bikin sambungannya di tengah-tengah. Itu semuanya guys, nggak kelihatan ya. Oke, jadi kelihatan seperti ini. Ini sambungannya. Thank you.
Oke. Jadi sekarang cepat lagi buat pinggirannya. Jadi ini kardus yang kita pakai kemarin, guys, sudah beku dia ya. Kena fiber. Ini udah. Nih, teman-teman bisa dengar ya. Udah jadi fiber ini. Udah kekeh. Oke, sekarang di bagian sudutnya. Instalasi kan sing idang yani mesti power sing ada kan. Hah? Mana instalasi?
buang perangkat kalau perlu berlengkapi. Sebelum dikaput, jak sesudah dikaput. Nah, ini sudutnya guys. Oke. Udah. Benar. Oke, ini kita udah selesai buat bungkus di bagian kiri. Jadi atasnya kelihatan seperti ini. Nah, di sana masih proses buat di bagian kanan. Yang ini tempat kapasitor. Ini middle-nya, speaker vokalnya. Oke, kita lihat dulu di bagian kanannya prosesnya. Kita juga pakai lem G buat mengkuatkan lagi dari lemnya ya, buat pinggir-pinggirannya. Itu penting sekali kita pakai lem G ya guys, karena lem G nya itu cepat kering dan juga tegak dan juga lengket lengket. Itu udah kering sekarang. Itu bagian sudutnya kita harus potong ya guys. Kalau nggak dipotong itu susah buat nariknya. Lem G udah jadi sahabat katanya guys. Penting bagian dari kehidupan. Breakfast lem G, lunch lem Sakti.
ini udah mau selesai buat di bagian atasnya. Jadi nampak seperti ini di bagian atas. Nanti kita tinggal potong lubang-lubangnya. Ya. Oke, udah kelihatan guys buat bentuknya. Skill. Kita langsung rapikan. Gimana, Bli? Itu yang ini kita langsung rapikan ya. Oh, kita langsung rapikan. Mantap. Ini buat lubang powernya. Masih dipotong. Oke, langsung dilem seperti itu.
Oke, sekarang kita rapikan buat tempat kapasitornya. Jadi triknya sama kayak di tempat power yang tadi, seperti itu buat cara merapikannya. Ini kita udah kasih list-list. Jadi warnanya mungkin nanti putih. Apa nanti kita upload di part 3 ya hasilnya ini ya. Nanti teman-teman bisa lihat gimana hasilnya di part 3 pas di instalasi. Nanti instalasi mungkin besok. Ini karena udah sore banget. Sekarang udah jam 3 lebih di Bali. Jadi besok kita bakal mulai dari pagi buat part 3-nya. Oke, udah selesai sekarang buat proses pembungkusannya di sini. Kita lihat dulu dari atas. Oke. Jadi nampak seperti ini ya, guys. Buat box dari carry, bukan APP pickup-nya. Jadi instalasi besok ya, Belia. Dari pagi kita mulai untuk pemasangan pembungkusan dari list-listnya juga. Ini kita belum kita amplas sebenarnya, tapi ini pakai konten dulu kita rapikan biar teman-teman tahu bayangan dari audio si APP ini. Jadi kira-kira seperti ini. Dan teman-teman juga bisa bikinin buat pickup teman-teman. Entah itu carry, Grand Max. Kalau teman-teman mau model seperti ini bisa. Ini full fiber ya. Ini fiber. Semua di fiber. Jadi ini tinggal satu memakai satu papan langsung gitu ya. Teman-teman bisa bikin juga. Buat budgetnya berapa-berapa. Nanti kita bakalan bahas di video instalasi kita di hari ketiga atau di proses pemasangannya. Di sana teman-teman bakalan tahu buat total harga dari audio seperti ini modelnya. Oke, kita lihat perdekat dulu. Ini nanti bakalan tempat kapasitor ya. Ini udah ada sketsa buat tempat kapasitor. Nanti kita bungkus juga ini bagian papan yang ini, partikel yang ini kita bungkus. Ini semua list-listnya buat vokal, tweeter, subwoofer. Nah, ini tempat powernya. Ini tempat powernya. Nanti kita bakalan bungkus juga bagian tempat powernya ini tutup powernya ya.
Cuman kendalanya powernya itu masih di ownernya. Jadi kita belum bisa ke tahap instalasi. Jadi ceritanya itu ownernya itu udah punya owner punya power sendiri ya. Power bekas dia punya, jadi dia mau pakai powernya dia langsung. Nah, ini vokalnya, ini tweeter juga. Oke, mungkin seperti itu dulu buat part 2-nya. Jadi besok kita bakalan instalasi langsung di APP-nya, masih di sini ya. Ini udah 2 hari di sini nginep. Mobilnya besok kita bakalan pasangin di atas sana. Jadi karena dari ownernya juga ada tambahan untuk apa? Bagian samping. Oh, pilarnya jadi ini berarti di warnanya. Itu di mau dikasih speaker juga apa gimana, Blit? Cuma di warna. Cuma dibungkus saja ya, pakai kain yang sama seperti warna audionya. Ini abangnya sudah bisa kan? Sudah bisa. Ini muncul ya guys. Muncul itu. Oke, nanti kita bakalan pasang di sini ya guys. Mungkin seperti itu aja dulu buat part 2 dari kita. Jadi teman-teman jangan lupa subscribe lagi buat channel ini, jangan ragu buat subscribe karena kita bakalan terus kasih tentang audio mobil di channel kita ini. Jadi teman-teman subscribe susah sekali, like dan komen. Apalagi ya, ini aja. Kita sapa dulu buat subscriber, jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. Nanti kita bakalan upload ya buat part 3. Support channel kami yang menuju nomor 1 di Asia. Di Asia, mantap sekali. Oh ini mau di, oh sekarang mau dibungkus nih. Kita pakai kain bekas-bekas aja. Kita pakai kain yang sisa. Nanti kita bakalan kasih lihat di part 3. Buat ini kita bungkus dulu, buat part 2 sampai di pembungkusan ini aja dulu ya guys. Kita mau balik kerja buat bungkus di bagian pilarnya. Jadi thank you for watching, see you in next video. Mantap.